Oke, selamat pagi. Assalamualaikum. Hari ini projek membina batas timbun nombor 7. Setelah 6 batas timbun menunjukkan hasil yang memberangsangkan, so batas timbun nombor 7 pula dibuat. So batas timbun nombor 7 ni berukuran lebar 3 kaki, panjang di bahagian sini 15.5, dan panjang di bahagian sini adalah 14 kaki. Manakala lebar di bahagian hujung dijarakkan sebanyak 5 kaki. So, 3 kaki di bahagian tepi akan dijadikan batas timbun dan 2 kaki sebagai laluan pejalan kaki. So, sepatutnya dia akan jadi lebih kurang macam ni. Batas timbun yang lain tu pun perlu di adjust supaya membentuk macam ni dan mempunyai jarak 5 kaki dari pagar, iaitu 3 kaki di tepi pagar untuk batas dan 2 kaki sebagai laluan pejalan kaki. Okey, so batas timbun ni dah ada tanaman pokok puding belacan. Ini adalah pisang 40 hari. Pokok delima dari nitri pot ringkas 2 galon. Dan juga anak pisang nangka. Okey, itu. So, batas timbun ni dibuat daripada dindingnya dibuat daripada plastik. Plastik yang mungkin agak lasak dan digunakan kayu-kayu sebagai pancang, manakala di dalamnya diletakkan bekas telur di bahagian bawah dan kemudiannya tanah-tanah dan kotak-kotak, potongan kotak dan sebagainya. Dan di bahagian atas ini nanti akan diletakkan sungkupan-sungkupan dari sisa kebun. Seperti daun-daun pisang yang banyak tu. Daun tebu, daun serai. Dan bila potongan rumput dibuat akan dimasukkan potongan rumput sekali. Okey, tu untuk batas timbun yang baru dibuat hari ini. Okay, sekian. Bye.